Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just yes. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. 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 Ciao, hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bagong dengan wajah yang tidak seberapa tampan dan juga tidak menawan. Kayaknya ngelewer-ngelewer rambut diket dulu ya. Selamat pagi, siang, malam. Di pagi hari ini Bagong mau sarapan nih. Kebetulan aku nemuin kemarin ada penis sapi ya. Itu penis sapi asli dari sapi ya. Umat mukbang sama si apa mie ayam. Kali ini aku mau mukbang bakso sama prisilan sapinya. Terima kasih telah dukung support channel Bagong Vlog. Jangan lupa bagi, jangan lupa happy, selamat dan merdeka buat kalian semua. I love you to all for you. Jangan lupa berdoa sebelum makan, apapun makannya jangan lupa berdoa. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan rezeki kepada kita. Wakin aja benar. Mantap. Let's go coy. Aduh, ini tadi udah aku takirin, udah aku rekam. Ini udah tak kasih satu sendok sambal dan kecap saus, dan ini nasinya aku kasih cukup kayak kecap aja ya. Oke. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Gas agong. Yuk kita langsung coba perisilan sapinya. Ini katanya ini. Dia tuh empuk bro ya, empuk tapi nggak berminyak gitu kan. Ini nasinya kita kasih tetelan sapi juga. Tunggu gini ya, agak ya pasti mukong lah tema dia. Let's go. Ini aku kasih nama apa ya? ASMR bakso prisilan sapi pesekul. Pes nasi ya, oke. Okay. Kita makan lagi sedikit sapinya. Mantul. Baksonya masa kita untuk biar agak segar si kecap sambal lah mantap ah. Thank you.
Preselannya ya. Ini di preselan sapi ini ada kulit di atasnya tuh kayak ada kulitnya gitu ya. Nah itu agak keras tuh bro. Kalau yang di dalamnya itu empuk banget. Buat manula pas lah. Kalau di yang luarnya ini harus yang bergigi masih muda ya, muda dan tidak bermasalah. Ini nggak mungkin aku kayaknya mau yang bisa kemakan mungkin dalamnya doang bro. Kalau depannya memang masih keras-keras gitu ya, sama karena kulitnya kulit gitu ya. Yuk. Nasinya sudah mau tewas, sudah mau habis loh. Kita celupin lagi ke kuah. Mantap. Nikmat apa lagi yang kau dustakan, Bagong? Pedasnya mulai terasa. Aku kasih kecap lagi yuk. Mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe. Let's go.